Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma fatiras samawati wal ardi anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimina wa alhiqna bis-salihin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan, hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan materi yang saya sampaikan pada Sabtu yang lalu berkenaan dengan doa Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Wahai Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku senantiasa mengerjakan amal saleh yang Engkau ridai, serta masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Pada pertemuan yang lalu saya menjelaskan tentang masalah syukur. Sifat syukur yang kita minta dalam doa ini telah kita baca beberapa ayat yang menjelaskan tentang syukur. Dan apa yang dimaksud dengan syukur? Kali ini bagian yang kedua atau permintaan yang kedua yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini yaitu wa an a'mala salihan tardahu. Dan aku memohon kepada Engkau ya Allah agar aku senantiasa beramal saleh, mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebaikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang makna ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Ayat ini dijelaskan oleh sebagian ulama ayat tauhid, pernyataan bahwa kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak
meminta pertolongan kecuali hanya kepadanya. Ikrar kita ibadah dan memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ibadah dengan memohon bantuan atau memohon pertolongan kepadanya. Salah satu rahasia dari makna atau kandungan yang terkandung dalam ayat ini adalah bahwa kita tidak bisa beribadah atau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongannya. Ibadah apapun bentuknya tidak dapat kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan yang kita maka pertolongan pertama yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita supaya kita dapat beribadah kepadanya. Apa maknanya? Maknanya sebelum kita meminta yang lain-lain, minta karena permintaan kita banyak. Permintaan kita banyak, keperluan kita banyak, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala banyak, maka yang pertama sekali yang kita minta adalah supaya kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongannya kita tidak dapat beribadah. Makna inilah juga yang terdapat dalam doa atau zikir yang tadi baru saja kita baca setelah kita sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku agar aku senantiasa mengingat-Mu, mensyukuri nikmat-Mu dan dapat melakukan ibadah atau mengerjakan ibadah dengan baik kepada-Mu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah tentang istiqomah dalam beribadah atau istiqomah dalam beramal. Yang pertama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dapat beribadah. Kemudian yang kedua, ibadah yang kita lakukan dapat istiqomah atau kita dapat melakukan ibadah secara kontinu, secara terus-menerus, secara berkesinambungan. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai kematian datang menjemputmu. Dalam surat Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman atau menjelaskan kepada kita tentang sifat istiqomah. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsummastaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan perkataan mereka.
orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, agama kami Islam, Nabi Muhammad panutan kami atau teladan kami. Setelah pernyataan ini kemudian mereka istiqomah, teguh pendirian. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka malaikat akan turun kepada mereka. Sebagian ahli tafsir mengatakan malaikat turun kepada mereka saat mereka yang mengatakan Rabbunallah thumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka istiqomah, ini akan meninggal dunia. Tatanazzalu alaihimul malaikat, malaikat akan turun kepada mereka di saat-saat akhir dalam kehidupan mereka, saat akan meninggal dunia. Apa yang diucapkan oleh malaikat? Alla takhafu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Alla takhafu, jangan takut, jangan khawatir terhadap apa? Terhadap apa-apa yang akan kalian hadapi setelah kematian ini. Jangan takut, jangan khawatir dengan alam barzakh yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah, sesungguhnya kubur itu adalah pintu gerbang akhirat. Faman najaa minhu fama ba'dahu aisar, barang siapa yang selamat di kubur maka apa yang akan dia hadapi kemudian setelah itu akan lebih mudah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu, dan barang siapa yang tidak selamat di kubur maka apa yang akan dia hadapi kemudian jauh lebih berat dan jauh lebih pedih daripada apa yang dialami di kubur. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Maknanya adalah apa yang akan kita hadapi atau alami di alam kubur akan menjadi penentu yang akan menentukan nasib kita kemudian hari. Nah, yang seperti ini diucapkan oleh malaikat kepada siapa? Kepada orang yang istiqomah di akhir hayatnya. Alla takhafu, jangan takut, jangan khawatir. Wala tahzan, dan jangan sedih. Sedih terhadap apa-apa yang ditinggalkan, kita meninggalkan dunia. Apa yang ada di dunia? Keluarga, anak istri, harta dan lain sebagainya. Seperti yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengajak beberapa sahabat beliau untuk ziarah kubur. Di komplek pemakaman atau di pekuburan, setelah membaca doa ziarah kubur, Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai penghuni kubur,
penghuni kubur diajak bicara oleh Ali bin Abi Thalib. Ya ahlal kubur, wahai penghuni kubur, inna amwalakum qad qusimat, sesungguhnya harta-harta kalian sudah dibagi. Ketika kalian masuk kubur, maka harta kalian sudah dibagi. Kepada siapa? Kepada ahli waris. Wa buyutakum qad sukinat, dan rumah yang kalian tinggalkan sudah ditempati penghuni yang baru. Wa azwajukum qad tazawwajna bi ghairikum, dan istri-istri kalian sudah menikah lagi. Kalau kita meninggal, istri menikah lagi enggak, Pak? Pasti, ada yang memastikan. Atau kalau kita yang meninggal, atau kalau istri meninggal, kita nikah lagi enggak? Oh, pasti juga. Ini perlu kita renungkan perkataan Ali bin Abi Thalib. Inna amwalakum qad qusimat, wa buyutakum qad sukinat, wa azwajakum qad tazawwajna bi ghairikum. Harta kalian sudah dibagi, rumah kalian sudah ditempati, dan istri kalian sudah menikah lagi. Hadza khabaru ma indana, ini informasi dari kami yang tinggal di dunia. Fama khabaru ma indakum. Nah, sekarang kami ingin dengar bagaimana informasi kalian di sana. Ali bin Abi Thalib kemudian menoleh kepada sahabat-sahabat yang beliau ajak untuk ziarah kubur. Ali bin Abi Thalib mengatakan, seandainya mereka bisa bangkit dari kubur dan mereka bisa menjawab pertanyaan kita, mereka akan mengatakan, fatazawwaju fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini jawaban yang akan disampaikan oleh para penghuni kubur kalau mereka bisa bangkit dari kubur dan menjawab pertanyaan kita yang masih hidup. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Jangan sedih, kita apa yang kita tinggalkan jangan kita sedihkan. Ya, meninggalkan harta, jangan sedih dengan harta yang ditinggalkan, meninggalkan keluarga. Ya. Persoalan-persoalan hidup yang belum terselesaikan. Bisa jadi juga ada hutang yang belum terbayar, nanti ada yang bayarin. Atau ada piutang yang belum dibayar, nanti juga dibayar. Ya. Bisa jadi kita sekarang punya perasaan, gimana ya kalau saya meninggal dunia nanti? Siapa yang menjadi pengganti saya untuk mencarikan nafkah bagi keluarga? Ada anak yang masih sekolah, ada anak yang masih kuliah, ada ini itu segala macam. Bisa jadi pikiran. Tapi orang yang istiqomah dihibur oleh malaikat, jangan sedih dan jangan takut dan jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan jannah yang telah dijanjikan untuk kalian. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan istiqomah nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ini masuk hadis dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi. Al-Hadis Al-Hadi wal Ishrun, hadis ke-21. An Abi Amrin, dari Abi Amr. Waqila Abi Amrah, atau dari Abi Amrah Sufyan bin Abdullah. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Amrah Sufyan bin Abdullah. Dia berkata,
Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam suatu perkataan yang tidak akan aku tanyakan kepada yang lain, kepada orang selain engkau. Minta nasihat. Ya, ini sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsummastaqim, dan istiqomahlah engkau dengan perkataan itu. Beriman kepada Allah dan istiqomah. Nah, apa makna istiqomah? Kita bicara tentang keutamaan istiqomah atau istiqomah dalam beramal dan bagaimana jalan istiqomah. Kita mesti tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan istiqomah. Walaupun istiqomah ini sudah jadi bahasa keseharian, ya, tapi tidak banyak di antara kita yang mengetahui makna persisnya apa. Para ulama menjelaskan demikian. Istiqomah menurut bahasa artinya lurus. Istaqoma yastaqimu istiqomatan. Ya. Ini lurus. Kata benda abstrak. Istiqomah kalau kata sifatnya mustaqim. Itu jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu makna bahasa. Sedangkan menurut syariat, istiqomah adalah meniti jalan lurus. Meniti jalan lurus. Jalan lurus itu jalan agama. Kalau di luar jalan agama itu jalan yang tidak lurus. Jalan agama pasti lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini adalah jalanku yang lurus. Kalau jalan yang lurus, jangan menyimpang. Jangan belok kanan atau belok kiri. Mesti jalan lurus, kok beloknya belok ke kanan, belok ke kiri, ya nggak nyampe. Itu istiqomah. Nanti istiqomah mencakup melakukan seluruh ketaatan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, dan meninggalkan seluruh yang dilarang. Ya, ini hakikat atau substansi daripada istiqomah. Kemudian nanti para ulama menjelaskan, ada banyak penjelasan tentang makna istiqomah. Umpamanya Ibnu Abbas mengatakan al-istiqomah itulah ikhlas, mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Al-Imam Qadhi Ayyad menjelaskan istiqomah itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya. Kemudian berlaku lurus, lempeng, tidak belok kanan atau belok kiri. Kalau sudah mentauhidkan Allah, jangan menyimpang, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Nah, kemudian konsisten. Konsisten dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Jadi kalau baik bukan hanya hari ini, bukan besok, atau bukan sampai minggu depan, bulan depan, tahun depan, enggak, sampai meninggal dunia, itulah yang istiqomah. Nah, inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meminta supaya kita diwafatkan dalam keadaan iman. Ya, seperti doa Nabi Yusuf. Allahumma fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, engkau adalah penolongku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim,
wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Wa'alihni bis-salihin, dan kumpulkanlah aku nanti bersama orang-orang saleh. Kemudian kita juga berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau gelincirkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah sekarang bagaimana supaya kita bisa istiqomah, ini penting. Istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam segala hal kebaikan. Ada beberapa jalan yang dapat kita lakukan supaya kita dapat istiqomah. Yang pertama, menuntut ilmu. Dijelaskan oleh para ulama, menuntut ilmu adalah jalan terbaik supaya kita bisa istiqomah. Mendengarkan nasihat. Dalam majelis ilmu kita dengar apa? Kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan nasihat para ulama kita. Menuntut ilmu. Ini kata-kata yang sering saya ulang untuk mengingatkan kita semua. Syekh Muhammad Hasan mengatakan, tidak ada satu amal ibadah pun di zaman ini yang lebih utama daripada menuntut ilmu dan menyebarluaskan ilmu tersebut. Menuntut ilmu adalah amal terbaik. Tidak ada satu amal ibadah pun yang lebih utama, yang lebih banyak pahalanya daripada satu menuntut ilmu. Mencari ilmu, nanti ilmu ini kalau kita sudah dapatkan, setelah kita cari, kita dapatkan, kita sebarluaskan kepada orang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Ya. Tentu kita tidak meremehkan atau mengecilkan ibadah-ibadah lainnya. Salat sunnahnya, puasa sunnahnya, sedekahnya, infaknya dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih utama adalah thalabul ilmi wa nasyruhu, menyebarluaskan, menuntut ilmu dan menyebarluaskan ilmu tersebut. Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, berpesan atau memberikan nasihat kepada kita, wasiat kepada kita. Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlik. Jadilah engkau orang yang berilmu. Jadilah engkau orang yang berilmu. Au muta'alliman, atau orang yang senantiasa menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Hadir ke majelis ilmu, majelis ta'lim, mendengarkan ilmu. Au mustami'an, atau sekedar mendengarkan ilmu. Selain kita menghadiri majelis ilmu, juga kita mendengarkan ilmu. Nah, sekarang sarana untuk mendengarkan ilmu sangat banyak. Bisa di rumah kita, bisa di mobil sambil dalam perjalanan dan seterusnya. Apa maknanya? Makna senantiasa kita dengan ilmu, mulazamah dengan ilmu senantiasa. Kalau kita, jadi begini, Imam Syafi'i memberikan nasihat dalam bab ini kepada kita dalam menuntut ilmu. Kata beliau, akhilan tanalil ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ilmu tidak dapat kita peroleh kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, zakaun, cerdas. Cerdas. Dan setiap manusia, setiap kita adalah cerdas. Para ahli mengatakan kalau manusia dilahirkan, kalau kita lahir dan dinyatakan sehat
secara medis oleh dokter yang menangani kelahiran ini, maka dia adalah orang cerdas. Jadi enggak ada istilah orang bodoh. Manusia itu cerdas, kalau dia normal dia cerdas. Kita seringkali menganggap salah persepsi dalam bab ini. Kalau ada, kita ngajar di sekolah, ada anak yang tidak mengerti atau susah mengerti atau apa namanya, nggak ngerti-ngerti, udah diterangkan berkali-kali. Ini kita bilang ini anak bodoh, anak tidak cerdas. Sebenarnya yang tidak cerdas kita, gurunya, bukan anaknya. Kenapa? Bisa jadi anak ini nggak ngerti-ngerti karena memang dia nggak suka dengan pelajaran yang kita ajarkan. Kepada ibu, karena kita dalam hal ini kita sering kita salah. Salah dalam menerapkan proses belajar mengajar. Jadi kalau di dalam Islam, ilmu itu kan ada dua. Ilmu itu ada dua. Pertama, ilmu yang hukum mempelajarinya fardu kifayah, fardu ain, ini wajib. Fardu ain. Semua kita wajib belajar, yang tidak belajar dosa. Yang kedua, ilmu yang hukum mempelajarinya fardu kifayah. Enggak wajib buat semua. Nah, persoalan kita adalah kita memfardu-ainkan yang fardu kifayah. Apa maknanya? Ilmu itu enggak semuanya harus dipelajari. Anak kita enggak semua harus belajar, semua mempelajari semua ilmu. Ilmu-ilmu yang mereka memang enggak punya bakat di situ, yang enggak suka, yang enggak mestinya enggak usah diajarkan. Kalau kita kan enggak. Kita memaksa anak untuk mempelajari semua pelajaran. Dan harus bisa pula. Akibatnya apa? Akibatnya anak terpaksa belajar. Karena dipaksa gak ngerti-ngerti. Lalu timbul vonis. Ini anak tidak cerdas. Tidak cerdas itu halus ya. Ya, itu kalimat yang halus, tidak cerdas. Dan tidak jarang muncul kata-kata yang jauh lebih kasar daripada itu. Apa persoalannya? Karena kita memfardu-ainkan ilmu yang sesungguhnya fardu kifayah. Anak kita ajarkan semua ilmu dan kita paksa mereka untuk menyukai semua ilmu yang kita ajarkan. Ini dari konsep pembelajaran dalam Islam sudah salah. Nah, kalau yang fardu-ain ini wajib, yang tidak belajar dosa. Belajar sholat, ya, belajar ibadah, belajar wudhu itu fardu ain. Ya, kalau matematika, fisika, biologi segalanya itu fardu kifayah. Kenapa mesti kita paksa mereka untuk belajar seperti itu? Ya. Baik. Yang pertama cerdas. Jadi anak itu cerdas. Yang kedua, zakaun wa hirsun. Hirsun ini kalau bahasa sederhananya itu tamak. Tamak itu serakah. Jadi kalau dalam bab ilmu, tamak, serakah itu baik. Maknanya tidak merasa puas dengan yang ada. Tidak pernah merasa puas dengan yang ada. Itu serakah atau tamak. Dalam bab ilmu ini terpuji. Tapi selain ilmu tidak terpuji. Serakah terhadap dunia, serakah terhadap harta dan seterusnya. Tidak terpuji. Tapi dalam bab ilmu itu terpuji. Harus. Zakaun wahirsun wajtihadun, kesungguhan. Sungguh-sungguh. Nah, kemudian apa bab kita ini? Wasuhbatu ustazin. Bergaul dengan guru. Bersahabat dengan guru, bergaul dengan guru. Atau tradisi yang dilakukan oleh para ulama terdahulu adalah mulazamah. Mulazamah ini senantiasa menyertai guru. Seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah umpamanya. Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Padahal Abu Hurairah tidak lama bergaul dengan Nabi, karena Abu Hurairah masuk Islamnya tidak lama setelah itu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Rentang waktu pergaulan dengan Nabi atau persahabatan dengan Nabi tidak lama. Kenapa beliau banyak sekali memiliki riwayat atau meriwayatkan hadis? Karena beliau mulazamah senantiasa. Salah satu sebabnya karena beliau senantiasa menyertai Nabi, menyertai guru. Nah, kalau kita kan susah Pak sekarang, ya paling tidak suaranya. Jadi HP diisi dengan MP3 ceramah, kemana-mana kita bawa. Diisi. Kalau mau ngisi kurang tempatnya, kurang space-nya. Kalau mau dengar kurang telinganya. Terlalu banyak. Nah, ini penting. Senantiasa mendengarkan ilmu. Dan ini batas minimal. Batas minimal. Jangan sampai mendengar saja tidak. Nanti apa? Wala takum rabian. Nanti Anda akan binasa. Kenapa? Yang keempat ini berilmu tidak, menuntut ilmu tidak, atau sekedar mendengarkan ilmu juga tidak. Ini bahaya. Tidak ada ilmu yang baik. Maka ilmu adalah nur, cahaya. Kalau cahaya tidak masuk ke hati kita, yang akan masuk adalah kegelapan. Kan itu logikanya. Al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Nah, kalau ilmu yang tidak masuk, nanti yang masuk yang lain. Kalau cahaya yang tidak masuk, nanti yang masuk yang lain. Yang gelap. Ini akan membinasakan orang tersebut. Ini wasiat siapa? Abu Darda. Nah, supaya bisa istiqomah, kita banyak-banyak mendengarkan ilmu. Ya. Nah, sekarang apa itu ilmu? Banyak definisi ilmu. Kita ambil definisi Al-Imam Auza'i. Saya sering juga ulang-ulang ini. Ini penting. Beliau mengatakan al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa illam yakun kadzalika falaysa biilmin. Ilmu itu adalah apa-apa yang datang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datang dari yang lain tidak disebut ilmu. Ilmu adalah ilmu yang punya keutamaan. Yang punya keutamaan. Menuntutnya adalah ibadah, mencarinya adalah jihad. Duduk di majelisnya adalah amal kebaikan, takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini bukan ilmu yang lain. Nanti dijelaskan lagi oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Intinya ilmu itu adalah pengetahuan yang mengantarkan kita kepada tiga. Yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengenal nabinya, dan yang ketiga mengenal Islam, mengenal agama Islam. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatuddin Islam. Ini ilmu yang punya keutamaan. Nah, pengetahuan yang tidak diarahkan kepada tiga hal ini sesungguhnya tidak dapat disebut sebagai ilmu. Kalaupun kita paksakan dia ilmu, maka ilmu itu tidak ada keutamaannya. Mempelajarinya tidak dapat pahala, mengajarkannya nggak dapat pahala juga. Ya, duduk di majelisnya cuma dapat capeknya, nggak dapat apa-apa. Ya, kalau dipaksakan disebut ilmu, tapi dalam pandangan Islam itu bukan ilmu, nggak punya keutamaan. Malaikat tidak mendoakannya. Nanti kita lihat keutamaan ilmu. Dalam surat Fatir ayat 28 Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Ini buah daripada ilmu. Jadi kita mempelajari ilmu tujuannya supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, nanti Al-Qardawi menjelaskan alasannya. Kenapa orang yang berilmu itu takut kepada Allah? Beliau katakan rasa takut adalah buah ma'rifat. Kenapa orang yang berilmu itu takut kepada Allah? Karena rasa takut adalah buah ma'rifat, mengenal. Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, maka dia akan takut kepadanya.
Orang yang mengenal Allah akan takut kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengenal Allah tidak akan merasa takut kepada Allah. Alasan sederhananya, beliau umpamakan anak kecil. Ya. Kenapa anak kecil tidak takut dengan panasnya api? Karena anak ini tidak mengenal api. Kita orang dewasa takut kepada api karena kita tahu api itu berbahaya, membahayakan. Ini alasan sederhana. Jadi ada hubungan antara rasa takut dengan pengetahuan dengan rasa takut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan keutamaan lain, keutamaan yang banyak ya, saya tidak jelaskan semua. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka dia diberikan ilmu fikih, ilmu ya dalam agama. Jadi orang yang diberikan sifat fikih, sifat ilmu, itu orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau Allah tidak menghendaki dia termasuk orang ahli kebaikan, maka Allah tidak jadikan dia orang yang berilmu. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, Allah jadikan dia cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama, cinta kepada majelis ilmu dan seterusnya. Ya. Kemudian dalam hadis lain, Nabi mengatakan innallaha wa malaikatahu wa ahus samawati wal ardi hatta namlata fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sesungguhnya Allah, malaikatnya dan seluruh penghuni langit dan penghuni bumi, sampai semut yang ada di sarangnya dan ikan yang hidup di laut mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Ini ilmu yang memiliki keutamaan ya. Yang tadi saya katakan, segala pengetahuan yang diarahkan, yang ditujukan untuk mengenal Allah, mengenal nabinya dan mengenal agama Islam, itu adalah ilmu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ini adalah menuntut ilmu. Jalan yang paling baik untuk bisa meraih sifat istiqomah. Belakang udah siap ya? Oh, belum siap, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, supaya bisa istiqomah, ya, penting Bapak. Meneladani, mengikuti jejak langkah manusia terbaik. Kalau mau baik, ikut orang yang baik, kan gampangnya begitu. Ya. Kalau mau baik, ikut orang yang baik. Nah, siapa manusia terbaik? Ini doa kita setiap hari. Oh, ternyata kita setiap hari berdoa kepada Allah supaya mengikuti orang-orang yang paling baik, manusia terbaik. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan orang, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Ternyata jalan yang lurus itu jalan orang-orang yang paling baik yang kita minta. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan manusia terbaik. Siapa mereka? Alladzina an'amta 'alaihim, yaitu orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka. Nanti dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 69, yang Allah Ta'ala berikan nikmat adalah
Man yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka nanti dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka. Dan yang kita minta tadi dalam surat Al-Fatihah ya, dalam doa kita. Siapa mereka? Satu, an-nabiyyin, para nabi. Siapa yang baik. Yang kedua, para siddiqin, orang-orang yang mantap keimanannya. Wasyuhada'i, para syuhada, was-salihin. Ini manusia terbaik. Jadi kalau kita mau istiqomah, kita mengikuti mereka. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Bapak semua, ini dalam ayat ini Allah Ta'ala membagi manusia menjadi dua. Ada empat ya sebenarnya. Satu, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Ini nanti dibagi dua. Satu, para nabi. Yang kedua, bukan nabi. Ya. Jadi yang pertama, jalan terbaik itu adalah jalan para nabi. Yang kedua, mereka bukan nabi, tapi mereka manusia terbaik. Siapa? Siddiqin, syuhada, dan salihin. Nah, siapa mereka? Imam Syafi'i mengatakan mereka adalah para sahabat nabi. Jadi selain para nabi, ada manusia paling baik, bukan hanya para nabi, yaitu para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Siapa mereka? Imam Syafi'i mengatakan orang-orang yang berada di garis terdepan atau berada level teratas dalam golongan siddiqin, syuhada, dan salihin adalah para sahabat nabi. Jadi kita mengikuti jalan para nabi dan jalan para sahabat. Inilah makna hadis Nabi, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah qarni, generasiku, para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudah mereka, para tabi'in, murid-murid sahabat. Kemudian generasi sudah mereka, tiga generasi. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap ya belakangnya? Nah, kita istirahat dulu ya. Ini soalnya masih panjang kisahnya. Ya. Nanti kita lanjutkan pekan depan. Kita belajar sejarah nanti ya, sejarah dan pentingnya belajar sejarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panitia dari tadi nungguin, Pak. Ya, nungguin, berdiri nungguin. Nah, kita istirahat dulu.